jawab ya. Siapa kita? Siapa kita? Jawabnya Indonesia. Siapa kita yang kedua? Baru Bagaska. Bagaska yang ketiga? Bagaska yang kedua? Jaya. Jangan lupa ya, belum sampai lulus. Belum sampai keluar, belum sampai pamitan ya. Saya ulang ya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Bagaska. Bagaska. Saya. Itu sekali lagi yang kompak ya. Keras. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Bagaska. Bagaska. Saya. Itu terima kasih anak-anakku yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyawaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa taula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SD Negeri Banyuagung 3 Surakarta, Bapak Ketua Komite Kelas 66 SD Negeri Banyuagung 3 Surakarta, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, serta Bapak Ibu Wali Siswa Kelas 66 yang berkenan rawuh dalam acara ini yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah senantiasa kita tetap bersyukur pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan serta kesehatan sehingga bisa melaksanakan niat kita yang di awal kita rencanakan, dan mudah-mudahan acara ini nanti berjalan dengan lancar, membawa berkah yang melimpah baik yang undang maupun yang diundang. Amin ya Allah. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar. Nah, mimpin umat di mudah-mudahan kita dijadikan umatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama dan utama saya matur terima kasih yang sedalam-dalamnya lebih khusus kepada wali siswa kelas 6, utamanya yang sudah bergerak, yang sudah bergerak dan menggerakkan teman-temannya untuk mengadakan acara ini. Karena pada awalnya memang acara ini tidak ada rencana untuk diselenggarakan, tetapi berkat kerjasama panjenengan semua, alhamdulillah acara ini bisa terselenggara dan sangat meriah. Meriah ya Nana ya? Bahagia ya? Tepuk tangan. Dan mudah-mudahan ini awal yang bagus, nanti di tahun-tahun berikutnya bisa mempertahankan iman seperti syukur lebih. Jadi tidak ada panjenengan semua Bapak-bapak wali siswa kelas 6, wali murid kelas 6, tidak ada apa-apanya kita sebagai guru. Jadi kerjasama yang harmonis serta sinergis ini yang senantiasa kita tunggu, kita harapkan dari kita semua. Yang kedua Bapak Ibu, selepas dari SD Negeri Banyuagung 3, kami tetap berdoa berharap anak-anak ini adalah wisuda yang pertama dan minimal wisuda 3 kali lagi. Minimal ya, wisuda SMP, SMA atau SLTA, kemudian sarjana. Minimal nanti sarjana. 21 anak tahun 2022 keluar dari SD Negeri Banyuagung 3 nanti lulus sarjana juga bareng. Amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu wali siswa, alhamdulillah kita sudah melaksanakan PPDB dan hari ini nanti hari terakhir untuk melakukan pengumuman nanti daftar ulang tanggal 4. Dan alhamdulillahnya di SD Negeri Banyuagung 3 ini total semua ada 33 pendaftar dan melalui offline itu 25, itu yang melalui offline, yang 3 online. Nah, yang online ini kita tidak bisa apa namanya mengirim dari awal karena mendaftarnya melalui online sendiri tanpa operator dari sekolah, sehingga ada yang mesti kita harus menunggu nanti pengumuman. Dan mudah-mudahan dari semua yang mendaftar itu kuotanya karena hanya 28, sehingga yang 28 itu benar-benar bibit yang baik dan apa namanya dalam ulang
9. Harapan kami yang 28 ini daftar ulang dan merupakan bibit-bibit yang berbobot. Dan saya kira itu, apabila nanti Bapak Ibu sudah melepas putra putrinya dari SD Negeri Banyu Agung 3, tetap kami harapkan silaturahimnya, entah nanti ketemu di jalan atau bersua lewat dunia maya di Dumai. Sekarang memang dunianya dunia digital, dan tetap menjadi keluarga, kalau istilahnya Bu Mega, seduluran saklawase. Sepakat Bapak Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap menjadi saudara dimanapun, walaupun nanti setelah acara ini mungkin saya dan Bapak Guriannya keluar dari grup, tetapi tetap silaturahim tetap harus terjaga. Dan yang terakhir Bapak Ibu Wali Siswa kelas 6, bahwa ini nanti alhamdulillah hari ini kita bisa melepas anak-anak sekaligus membagikan ijazah. Nah, namun karena di SD Negeri itu terbentur biaya yang begitu mepet, jadi nanti mohon untuk sebelum sampai di rumah dari sekolah ini mampir ke tempat fotokopi untuk melaminating ijazahnya agar diawet, karena pengalaman tahun yang lalu itu tidak dilaminating ke trisut. Lah mencarinya kan agak susah, tapi kalau dilaminating kan berbeda dengan dokumen yang lainnya, dan ijazah itu merupakan dokumen penting berlaku seumur hidup ya. Apalagi nanti kalau mau mendaftar menjadi PNS, mendaftar jadi tentara, itu sangat sangat diperlukan. Demikian banyak saya berkata, mohon maaf atas segala kekurangannya.